pas ya Bu, berbeda ya. Dari tahun sebelumnya seperti apa Bu? Ya alhamdulillah ini saya bersama Forkompinda dan teman-teman dari pemerintah Kota Semarang, ada Pak Sekda, Bapak Ibu Asisten, kemudian Kepala OPD, yang tentunya ini hari ini sangat luar biasa. Kami hari ini sudah keempat ya, gereja, tadi ke katedral, kemudian GKI, kemudian di HKBP, kemudian ini ada di Mater Dei. Yang tentunya ini banyak sekali umat-umat Nasrani yang merayakan hari Natal. Dan tentunya saya sangat senang karena Natal di Kota Semarang suasana sangat kondusif, kemudian masyarakat juga senang karena sudah tidak ada COVID kan, walaupun mungkin masih ada 1-2 tapi tidak seperti tahun-tahun lalu. Nah tentunya kami berharap ini akan terus menerus bisa masyarakat bisa tenang menjalankan ibadahnya, karena sebenarnya kan hari ini masih ada di beberapa gereja, nanti malam ada, kemudian ada juga beberapa gereja yang sampai tanggal 27. Tentunya kita menyambut perayaan ini dengan sukacita, dengan bahagia, karena kita bisa mensupport masyarakat, saudara-saudara kita yang merayakan ini dengan aman, dengan kondusif, karena kan juga banyak juga teman-teman yang dari muslim gitu ya, dari agama lainnya juga mensupport untuk kenyamanan, keamanan di ibadah. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.